Sekilo ana ya? Ana 1 kilo itu. Mancing mania masuk. Gramanya sekalian, gram. Ada yang mabok ini. Kan lele sampai mabok. Oke, teman-teman. Kita mancing ya, Loan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman ya, Faisan di channel Santan Muda, teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua ya, lagi sehat, semoga segala urusannya dan yang penting mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah, teman-teman. Amin. Oke, di sini ya, Faisan sedang berada di rumahnya Bang Rudi, teman Faisan. Beliau petani muda dari Desa Pingit. Masih satu kabupaten, teman-teman ya, satu kabupaten Banjarnegara, teman-teman. Oke, jadi di sini Baisan ada acara rutinan biasa seperti acara silaturahim, terus nanti ada acara di sidangan kita bakar-bakar seperti itu, kita sedang melakukan proses pembakaran, dan nanti ada kita musyawarah seputar pertanian, teman-teman. Kita istilahnya tukar pemahaman, nanti ada masalah apa kita bicarakan sama-sama, dan juga nanti kira-kira apa yang perlu dibahas kita bahas, teman-teman. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain datang ya, kita persiapkan dulu ada kita acara itu, teman-teman. Acara ini ya, bakar-bakar ayam. Di sini ada ayam yang sudah kita siapkan, ada mentimun. Nih petani. Ini tuan rumah Mas Rudi, ada Mas Eko, Mas Aan, ini ada Mas Sabar. Oke, nanti kita tunggu teman-teman hadir di sini. Mudah-mudahan nanti yang hadir banyak ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa silaturahim dengan teman-teman dan juga kita musyawarah seputar pertanian, teman-teman. Oke, kita bakar-bakar dulu seperti itu, teman-teman. Sambil nunggu teman yang lain hadir ya. Tuh mulai pada datang teman-teman, ada siapa ya? Ini ada Mas Jen. Juragan. Tuh teman-teman pada hadir, para senior Baisan, berapa? 1, 2, 3, 4 4 senior. Ih, masa teh habis metu? Tehnya udah keluar tuh. Alhamdulillah. Mancing temenan yakin. Bang Umar bawa pancing, mau mancing kerame itu di sana tuh sama lele. Aku siap, saya mau ke sini. Oh, sampai nukas. Saya orang kintal pujul ya. Mana? Bin. Kalau terus kumingin, masih mau. Pak, sang. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tawang sama. Ini petani milenial dari Desa Raket, Kecamatan. Nih, rokoknya pokoknya paling super tawang ini. Langsung. Sekilo nih ya? Anak. 1 kilo itu. Mancing mania masuk. Gramanya sekalian, gramnya. Kita bakar di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita pada kesempatan kali ini sebagai petani Liga Indonesia untuk sekian kalinya pertemuan rutin mudah-mudahan dalam rangka untuk para kaum yang kaitannya dengan pertanian mungkin kemarin nanti kerja nanti ya sharing lah tadi sharing dan juga dirasa juga di pengalaman dalam meningkatkan kemajuan, peningkatan hati dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hati pertanian, terutama di bidang apalagi cara ya, mudah sekali juga. Kalau untuk para petani di Jawa Tengah sih mungkin masih ada yang malu dengan turki, artinya itu turki kaki. Jadi sehingga untuk petani muda ini sebagai mobilitas atau sebagai penggerak. Sebagai contoh, mudah-mudahan untuk kedepannya kita untuk bisa memberi contoh kepada petani-petani yang awam, artinya yang belum bisa mengikuti arus lah, artinya untuk petani yang modern. Mudah-mudahan untuk kali ini, untuk petani yang kita berikan kalinya, nanti ya bisa sharing lah, sharing. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa barokah dalam rangka peningkatan hasil pertanian. Kemudian untuk kedepannya untuk petani muda Indonesia itu bukan berarti orang itu harus muda. Saya sendiri yang paling tua di sini, jadi ya mengikuti kadang-kadang walaupun tua tapi belum tentu pengalamannya itu untuk bidang pertanian itu lebih pengalaman belum tentu itu malah sekarang belajar dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang lebih muda justru malah lebih berpengalaman tentang pertanian. Makanya apa belajarnya dari YouTube. Tapi kalau zamannya saya dulu itu pura-pura anak HP anak YouTube. Jadi mungkin hanya belajar sambil berjalan bekerja. Jadi untuk kedepannya mari kita bersama belajar bersama. Mudah-mudahan bisa memberi contoh kepada petani-petani yang masih awam, artinya yang belum bisa mengikuti petani yang modern. Para bapak, para mas-mas yang kami hormati, mungkin selain dari itu, mungkin dari Mas Luti barangkali ada hajat apa mungkin ada apa niat yang selain dari pertemuan ini mungkin ada niat yang khusus atau enggak. Kalau memang enggak ya mungkin ya langsung aja digabungkan doa bersama mudah-mudahan kedepannya bisa membawa berkah barokah di sini maksudnya warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu aja apa langsung makan apa musyawarah apa istilahnya kedua-kedua belakangnya setelah makan apa setelah makan nih semangat jadi ya mungkin doa saya serahkan kepada Pak Kati mungkin Allah.
Yo sé que te tengo un barco. Porsi jumbo Mas dan bagus. Oke, teman-teman ya, kita makan-makan dulu, nanti setelah itu kita sharing seputar pertanian, teman-teman. Oke, kita nikmati dulu hidangan dari Mas Rudy. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Nah, pencegahan itu ya sebelum kena standar dengan apa? Standar lorongnya siji. Lorongnya siji. Solar standar loh. Nek lo terus apa namanya minyak sereh. Kalau stamen wis menawa mung ngene pol. Per liter 2 mili. Per liter. Sama-sama iku nak. Angger minyak sereh 1 mili, minyak cengkeh 1 mili. Sama-sama akhirnya sama-sama iku. Tapi anune angger nganggo fogging tambahi apa
solar 1 liter, terus perkat, terus ditambah lagi pasti. Pastinya saya aja 1 sendok berarti 10 gram. Aku memang itu kan sifatnya minyak kan udahnya menggosipnya orang nyatu lah ya otomatis di atas tempung kan minyak selalu di atas berarti pengambilan air kan tenang gitu kan kalau nyampur 15 ST tapi minyak cengkeh sama minyak serai kan bukan minyak bumi atau minyak ya solar solar. Nah kalau solar itu untuk yang pakai fogging. Kalau untuk yang pakai tank nggak pakai solar. Karena mungkinnya tuh. Ya mungkin cukup sekian dari Paisan teman-teman. Kita lanjut sharing-sharing seputar tanaman ya. Sekian dari Paisan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para petani muda khususnya. Sekian dari Paisan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting jadi jangan bau busuk. Ketika bau tanah itu malah bagus. Iya, itu malah enggak cocok. Bau tanah itu malah bagus. Betul namanya bermanfaat sih. Enggak sampai ngecek. Cek nama yang gue. Iya, saru. Apalah yang lain pada sharing ini main ML yang mau mabar nama akunnya apa ya Zainuddin ya bisa nanti mabar hubungi Mas ini namanya Mas Ijen dari Masih Gelapar Masih Kabupaten Banjarnegara. Ada yang sedang sharing-sharing seputar pertanaman, ada Mas Aan juga Pak Kades, ada yang mabok ini ikan lele sampai mabok. Oke teman-teman.